Salam semangat, salam Bapak Ibu Guru hebat. Ya, kali ini langsung saja kita akan bersama-sama mengulik bahwa ada satu miskonsepsi, baik itu yang diterima oleh khalayak atau masyarakat umum, dan juga bagi para pendidik kita. Mana yang benar antara laporan hasil belajar ataukah pelaporan hasil belajar? Kadang-kadang menyebut kita akan apa menyelesaikan yang namanya rapor semester. Kemudian ada kata istilah rapor tengah semester. Nah, secara prinsip ya di dalam kategori bukti fisiknya itu memang kita sebut sebagai laporan. Ya, laporan. Ada laporan, ada pelaporan. Kita kaji lebih mendalam lagi, maka jika kita sebut sebagai pelaporan, berarti ini ada tahapan tindak lanjut. Berarti masih dalam tataran proses perkembangan. Misalnya ini kita berikan kepada para siswa atau kepada orang tua kita, berarti kita masih memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dalam artian menyampaikan lagi bagaimana tahap kelanjutan daripada apa yang sudah diperoleh sebelumnya. Ini kita sebut sebagai pelaporan. Kemudian, bagaimana dengan laporan? Namanya laporan, berarti dalam hal ini laporan kita gunakan sebagai final. Ya, ini adalah laporan. Laporan seperti ini berarti itu hasil akhir. Kalau pelaporan, berarti ini masih ada tahap berikutnya. Artinya bisa kita bedakan lagi, mana yang tepat ketika kita menyelenggarakan evaluasi hasil tengah semester kita sebut sebagai laporan tengah semester ataukah pelaporan hasil belajar tengah semester. Ya, intinya dalam dalam tengah semester itu menggunakan kata laporan atau pelaporan ya, Pak. Ya, maka yang benar adalah menggunakan pelaporan. Pelaporan hasil belajar. Nah, pelaporan ini kita tujukan kepada orang tua siswa. Tujuannya apa? Kita memberikan data-data, kita memberikan informasi-informasi terkait dengan capaian akademik, terkait dengan capaian kognitif hasil belajar siswa selama di paruh semester. Tentu para guru sudah menyiapkan rangkaian data-datanya. Kenapa disebut sebagai pelaporan? Karena masih ada tahap berikutnya. Nah, beda lagi dengan akhir semester. Kalau di akhir semester kita laporan hasil belajar. Karena apa? Capaian peserta didiknya sudah selesai. Yang diberikan Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran melalui program ketuntasan tujuan pembelajaran itu sudah ada di sana. Maka ini kita sebut sebagai laporan hasil belajar. Nah, ini semoga Bapak Ibu Guru memiliki perbedaan dan memiliki diferensiasi dalam hal ini. Sehingga kapan kita harus menyelesaikan pelaporan dan kita harus menyelesaikan laporan. Sehingga tidak lagi mengatakan kita akan memberikan laporan tengah semester. Ya, pelaporan hasil belajar tengah semester itu ya. Karena beda beda kata itu beda makna, makna sudah berbeda antara pelaporan dan laporan secara akademik, secara ilmiah itu memiliki perbedaan. Dan ini harus ditinjau ulang. Ya, sehingga harapannya nanti ketika ini sudah bisa diterapkan di dalam setiap kegiatan pembelajaran dan sampai pada paruh semester, maka Bapak Ibu Guru bisa menyelesaikan pelaporan hasil belajar dan kemudian memberikan menyampaikan pelaporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Demikian juga di akhir semester, maka kita gunakan laporan hasil belajar. Laporan akhir hasil belajar kita berikan laporan hasil belajar bukan lagi pelaporan. Semoga memberikan manfaat dan memberikan penguatan dan kemajuan bagi pendidikan. Terima kasih. Salam semangat.